Gimana ini, Beb? Cacaan dosa sama Mas Haji ini, Beb. Ini, siapa Mas Habibie? Kita nggak bisa langsung. Tadi juga kita sudah... Terus kita nunggu apa, Beb? Ini masalahnya keselamatan guru kita sama Bang Adi Kedabra. Bener, tapi tadi... Saya yang susul sana, Beb. Tadi Umi sudah bilang, tenang dulu, Umi mau istihoroh dulu, Umi mau berdoa. Asik dulu. Kelamaan, mau... Beb. Ayo kita jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar, saya dikabarin santri, ada kejadian yang kabarnya kurang enak. Tadi tuh kita sudah mau membantu Gus Idris sama Bang Adi Kadabra. Tapi Bang Adi Kadabra sama Gus Idris ngotot untuk kita mundur. Kayak kalian tidak tahu aja Gus sama Bang Adi Kadabra itu mementingkan keselamatan kalian. Apa, Bos Ardi? Guru kalian, keadaannya sedang terluka gimana? Ya makanya itu yang saya pikirkan. Kamu juga sebagai garis terdepan, Habibie. Saya sudah memohon-mohon pada Gus Idris. Saya tidak mau meninggalkan Gus Idris, tapi Gus Idris menyuruh saya pergi. Terus kamu... kenapa kamu di sini sekarang? Ayo kita ke sana. Ya ayo. Astagfirullahaladzim, Gus. Aduh. Astagfirullahaladzim. Gimana ini, Beb? Cacaan dosa sama Mas Haji ini, Beb. Ini, siapa Mas Habibie? Kita nggak bisa langsung. Tadi juga kita sudah... Terus kita nunggu apa, Beb? Umi tadi nyuruh. Masalahnya, Beb, ini masalahnya keselamatan guru kita sama Bang Adi Kedabra. Bener, tapi tadi... Saya yang susul sana, Beb. Gini, Bang Adi, Gus Idris, Umi, itu semua suruh kita mundur. Tapi, nanti kita... ya Allah. Terus bagaimana nasibnya Gus sama Bang Adi Kedabra? Tadi Umi sudah bilang... Tenang dulu, Umi mau istihoroh dulu, Umi mau berdoa. Asik dulu. Kelamaan, mau... Beb, ayo kita, ayo, kita jalan aja, Kak. Jangan, tambah malah ribet. Kita nunggu apa sih, Beb, ini? Malah tambah ribet, nanti malah tambah ada masalah lagi. Nanti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar, saya dikabarin santri, ada kejadian yang kabarnya kurang enak. Gimana keadaan gue sama... Itu yang... Masalahnya itu, Bos Ardi. Tadi tuh kita sudah mau membantu Gus Idris sama Bang Adi Kadabra. Tapi Bang Adi Kadabra sama Gus Idris ngotot untuk kita mundur gitu loh. Akhirnya kita semua sama kameramen semua kita mundur kembali mondok, gitu. Dan loh, yang di sana ya, kayak kalian tidak tahu aja Gus sama Bang Adi Kadabra itu mementingkan keselamatan kalian. Ya tapi kita sebagai murid harus ikut bertanggung jawab, Bos Ardi. Guru kalian, kalau keadaannya sedang terluka gimana? Ya makanya ya, itu yang saya pikirkan. Kamu juga sebagai garis terdepan, Habibie. Saya sudah memohon-mohon pada Gus Idris. Saya tidak mau meninggalkan Gus Idris, tapi Gus Idris menyuruh saya pergi. Terus sama... kenapa kamu di sini sekarang? Ayo kita ke sana. Ya ayo. Gini, ayo. Gini, nah, tadi kita nggak bisa dengan kepala panas untuk menghadapi sana. Karena yang muncul, yang kita hadapi juga bukan orang sembarangan gitu. Apa hal itu mau? Gus dan Adi Kadabra, kenapa? Saya cuma nyampaikan pesan dari Umi. Ya tapi masalahnya ini nyawa guru kita terancam. Iya paham, saya paham. Umi bilang, tunggu sebentar. Saya masih istihoro, saya masih berdoa dulu. Tapi kita nggak mungkin dong, kita jalan langsung. Kita lambat sedikit. Kita nggak tahu kejadian apa yang di sana. Betul, tapi ketika kita berjalan tanpa adanya perintah, kita akhirnya apa? Ingat dulu Perang Badar. Ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk diem. Tapi apa? Turun, akhirnya kekalahan yang terjadi oleh pasukannya Rasulullah. Tapi kalau kita terlambat, keselamatan Gus sama Mas Adi gimana? Bener, seandainya kita ke sana, apakah bisa kita menjamin kita bisa membantu Gus Idris dan... Ya setidaknya Adi kita Kadabra tahu kondisi guru kita. Terus dan kita, Mas Adi Kadabra. Mohon maaf sebelumnya. Kita ini sahabat juga muridnya kan? Iya, Mas Adi. Sahabatnya. Bener. Apakah Habib mau Gus kenapa-napa sama Bang Adi Kadabra? Sedangkan beliau memikirkan kita, keselamatan kita. Gini, iya, dengerin ya. Iya, Beb. Ya, coba kita pikirkan pakai logika. Kita ke sana, kita nggak bisa membantu, kita cuma lihat. Apa gunanya coba? Ataupun kita membantu. Kita tidak mungkin. Ya, setidaknya kita sudah berusaha. Terus ketika kita membantu, kita kenapa-kenapa?
Terus, tapi setidaknya kita tahu keadaan Gus sama Bang Adi Kedabra. Iya. Oke, katakan kita tahu kenapa-kenapa, terus kita enggak bisa ngapa-ngapain. Terus kita harus ngapa? Ya, kita harus berusaha kan sih. Kita tetap bersabar. Terus kita berpangku tangan. Kalau ada apa-apa dengan Gus sama Mas Adi gimana? Kita bagaimana strategi dan taktik yang kita pikirkan? Jangan kita menggunakan emosi. Ya Allah. Enggak bisa salah-salahan gitu loh. Kita harus ya takutnya Habib. Iya. Gus dan kita harus kesana. Bang Adi Kedabra ketangkap. Gitu. Iya, paham saya, paham, betul. Tapi kalau kita memaksakan, kalau kenapa-kenapa ya, Pak? Gini, ayo. Ya udah gini aja kita. Gimana? Ya. Kita tenangin dulu, enggak usah kita pakai emosi. Kita ke atas, kita bilang ke Umi. Udah. Gimana pendapatnya Umi? Kelamaan. Tapi masalahnya keselamatan guru kita dan Bang Adi Kedabra, Beb. Kalau sana kita berangkat sekalipun terus nyawa kita juga terancam. Enggak masalah, Beb. Enggak masalah. Saya berani. Ayo, Beb, kita jalan ayo. Guru ini, kita, jangan dulu, slow, ya ini, tapi saya tidak bisa berpangku tangan. Masalahnya ini keselamatan gue sama Bang Adi. Astagfirullah. Ini jadi tanggung jawab kita, Beb. Coba kita pikirkan ya, seandainya semuanya kenapa-kenapa, terus siapa yang memberantas mereka? Sekarang saya tanya kepada kalian semua, ketika kita semua kenapa-kenapa, siapa yang memberantas mereka? Setidaknya kita berjuang, Beb. Betul. Seandainya kita berjuang sekarang, kita habiskan sekarang, terus. Terus guru, kenapa-kenapa? Nasib guru kita gimana, Beb? Ayo. Sekarang ini, kita ingatkan beliau sering berpesan. Iya. Jangan ragu-ragu kalau mau jalan lurus. Yang baik. Pasti insya Allah hasilnya baik kan? Betul. Tapi pastikan ya, kalian ya, ketika guru berbilang apa ya, mundur. Kita ikuti mundur. Tapi saya tapi masalahnya ini, ya mereka terancam, Beb. Guru bilang apa? Mundur? Mundur. Kita ya sebagai murid yang berbakti, kita mau enggak mau harus kita turuti. Gimana kita ini? Sebagai murid yang berbakti, kita harus membantu guru kita. Paham. Paham. Kita kemarin sempat debat kan sebelum kita mundur. Ayolah, jangan ramai di sini. Kalau kita berantem enggak ada menyelesaikan masalah ini, Beb. Iya, paham. Tapi kita ya sabar. Oh, gimana ini nasibnya? Bisa salah-salahan gitu loh. Ya Allah. Gimana nasib guru kita ini? Kita enggak bisa ngapa-ngapain, ini jatuhnya apa? Jatuhnya semua tambah berantakan. Kita kalau sudah semua berantakan, tinggal apa? Mohon maaf, Habib. Untuk sekarang saya tidak setuju dengan Habib. Ya. Karena ini menyangkut guru kita, sahabat kita, dan sahabat beliau, Bang Adi. Bang Adi Kedabra. Gimana, Mas Habib? Ayo. Paham saya. Kalau seandainya sampean mau berangkat pun, silakan. Tapi apakah dapat restu? Apakah dengan kedatangan kita ke sana, Gus Idris dan Bang Adi Kedabra juga senang? Waalaikumsalam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa enggak sebaiknya Habib anu bilang sama Umi dulu minta izin. Ini gini, Mas. Ini kan tentang keselamatan guru saya dan sahabatnya Bang Adi. Kita harus segera bergegas melihat keadaan beliau. Kita enggak bisa tinggal diam seperti ini aja. Saya enggak mau. Permasalahannya. Ya masalahnya nyawanya kan terancam ini, Mas. Coba tenang dulu, enggak bisa kita pakai emosi. Gimana, Beb? Yang kita hadapi bukan orang sembarangan gitu loh. Ayolah, coba kita tenang duduk ya. Saya enggak bisa tenang, Beb. Ayo, kita secepatnya bertindak ini. Gimana, Beb? Ayo, Ja. Coba tenang dulu lah. Jangan asal-asalan dalam melangkah. Biar kita bisa menata strategi dan tapi nasibnya Gus gimana, Beb? Pastikan dan ingat ketika Gus dan Bang Adi Kedabra berjuang di jalannya Allah. Allah yang melindungi. Kita ini bukan siapa-siapa, makhluknya Allah. Kita enggak bisa lama-lama, tapi ya, kita serahkan kepada Allah. Kita akan bersama dengan mereka. Tidak akan terjadi Habib apa-apa. Mau enggak? Tidak ikut. Akan terjadi apa-apa. Percayakan sama Allah. Iya, saya percaya. Akan ikut mendampingi dan saya akan ikut siap rame-rame. Tapi seenggaknya kita kan harus tahu keadaan Gus dan Bang Adi, Beb. Kalau hanya sebatas kita tahu terus kita enggak bisa bantu apa-apa, malah kita menghancurkan segalanya. Sekarang gini. Mas, Bang Adi sahabat Anda. Ya. Apa yang Anda rasakan sekarang? Apakah Anda ingin melihat keadaan beliau? Ya Allah. Iya. Kita khawatir. Apalagi kita tinggal. Betul. Itu. Maka itu. Kita ayo lebih baik kita jalan aja bos Ardi, ayo Mas Habib. Ayo kita nggak usah. Bentar. Enggak. Jangan dulu. Bentar. Tapi ya saya nggak tega. Aduh masalahnya Mas Habib. Lebih baik ya Allah. Kita izin ke Umi dulu atau kalau enggak perwakilan saya sama Habib ke atas izin ke Umi. Ya Allah. Tenang. Kalau semuanya berangkat dengan posisi emosi kita ini bingung, Beb. Nasib buruk kita. Kita dengan bingung kita. Ya Allah. Tetap dengan emosi kita jalan. Ini ayo, Beb. Terlalu lama, Beb. Ini sudah. Ayo, Beb. Jangan berlalu-lalu lah, Beb. Kita tenangin dulu.
dulu, tenangin aja. Ya Allah. Kita nggak bisa tenang mas dengan keadaan seperti ini. Kita nggak tahu keadaan mereka. Sama mas. Aku juga sama. Aku khawatir. Allahu Akbar. Maka dari itu kalau sampean khawatir, maka kita harus bergegas melihat keadaan mereka. Lebih baik Habib minta izin sama Umi. Ayo, biar kita berangkat duluan. Gimana Habib? Ya udah. Ini masalahnya Pak Habib. Kita naik ke atas, nemui Umi ya. Kalian di sini tenangin dulu, jangan asal-asalan. Kalau kalian asal-asalan malah tambah ini, ayo kita naik aja. Kita udah enggak tahan ini, Beb. Ayo gimana, Mas? Ayo kita jalan dulu gimana? Kita enggak bisa, kita harus ke sana langsung. Tunggu sini. Ya Allah, ya Kari. Gimana? Gimana, Mas? Kita ke sana duluan ya. Iya, Beb. Iya, Beb. Saya tunggu izin dari Umi. Iya, saya tunggu izin dari Umi. Ya Allah, ya Kari. Gimana Mas Ardi ini, Mas Ardi? Siapa yang mau ikut aku? Mas Ardi mana? Siapa yang mau ikut aku? Saya mau ikut. Sama Gus Idris juga. Saya mau ikut. Ya, saya pasti mau ikut. Saya siap mengorbankan nyawa kalau apapun terjadi sana. Saya juga berani. Terus nanti ini Habibnya kan belum dapat izin dari Umi. Tunggu dulu. Sudah. Nanti izinnya gimana? Kamu mau ikut apa enggak? Ya ikut. Sudah ikut kamu. Jangan banyak tanya. Ayo. Kamu kalau enggak berani potong saja rambutmu. Eh, Mas, tunggu dulu. Kita belum dapat izin dari Umi. Kita ini nunggu Umi dulu. Kita belum dapat izin dari beliau. Iya, makanya kita harus nunggu. Tapi sama Mas Adi. Iya, tahu Mas, tapi masalahnya kita belum dapat izin. Ini udah terlalu lama, Gun. Iya, udah. Balik lagi, nanti tambah salah kita. Ayo, balik lagi aja. Nungguin. Tapi Mas, aku bingung, Mas. Saya juga khawatir, Mas. Masalahnya ini kita belum dapat izin dari Umi. Aduh, ya Allah, terus gimana ini? Coba Mas. Aduh, cepat Mas. Ya Allah. Beb. Ya Allah. Saya panggil dulu. Gimana? Udah, kita mending nunggu aja, jangan dipanggil. Kelamaan ini. Bisa nunggu terlalu lama, Gun, masalahnya, Gun. Biar sabar-sabar dulu. Kita tunggu izin Umi dulu. Iya. Kelamaan kita nunggu ini. Iya. Ini sama Mas Adi. Saya tahu, Mas. Balik aku sama Mas Adi. Tapi masalah kita belum dapat izin, Mas. Ya Allah. Gimana, Beb? Gimana, Beb? Dari tadi ketemu sama Umi, Umi sudah sholat istikharah, sudah minta petunjuk dan alhamdulillah Umi mengizinkan kita untuk berangkat. Amin. Umi, alhamdulillah. Umi punya firasat yang tidak baik juga. Udah, Beb, ayo. Banyak kata-kata, Beb. Maksudnya Umi satu, jangan ada perdebatan dan tenang. Ya, tapi masalahnya guru kita yang terancam, Beb. Yaudah, ayo. Beb. Ayo. Tangan kelamaan, Beb. Cepat. Ayo, Beb. Ayo, Mas Ardi. Ayo kita lihat keadaannya Gus sama Bang Adi. Astagfirullahaladzim. Amin. Ya, ya siap. Ya, Beb. Allah. Coba. Allahu Akbar. Kenapa? Allah. Astagfirullahaladzim. Gus. Aduh. Ayo. Astagfirullahaladzim. Mas. Allah. Gus. Astagfirullahaladzim. Bisa sampai seperti ini, Gus. Astagfirullahaladzim. Ayo kita bawa. Gus, udah. Kita balik dulu aja, Gus. Dibawa ke pondok dulu aja, udah dibawa. Ayo. Dibawa ke pondok aja. Astagfirullahaladzim. Tapi terus gimana ini? Gus, maafin aku, Gus. Allah, Allah. Ini semua gara-gara aku, Gus, ya Allah. Aku yang minta maaf gak bisa menjaga Bang Adi. Tadi kalau Gus Idris gak mau nyelamatin aku, harusnya Gus Idris bisa selamat, Gus. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Mas, hati-hati. Allah. Ayo, Gus. Ayo, Gus. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah, Gus. Maafin aku, Gus. Allahu Akbar. Kenapa enggak bersalah? Allah. Kenapa Gus Idris nyelamatin aku, Gus? Allah. Aku enggak mau. Aku satu, Gus. Mau kau terluka, Bang. Allahu Akbar. Allah. Allah. Aku masih enggak terima, Gus. Ya. Aduh. Ayah, Habibi. Allah. Gus. Allah. Gus. Allah. Bentar, Gus. Aku mohon maaf sekali lagi, Gus. Aku yang harusnya minta maaf, Bang. Allah. Aku yang harusnya minta maaf, gak bisa menjaga tamu. Kamu adalah tamuku, Bang. Allah. Ya Allah. Aku merasa bersalah, Bang. Ya Allah. Harusnya tadi Gus Idris itu bisa selamat, Gus. Gak mungkin ada kejadian seperti ini. Selamat, Allah. Selamat berdua dan mati. Kita mati berdua. Ya Allah, Gus. Begitu muliamu, ya Allah. Allah, Akbar. Gus. Allah. Gus.
Allah Akbar. Allah. Maafin aku, Gus. Semua ini gara-gara aku, Gus. Bang Adi enggak bersalah. Justru aku yang bersalah, Bang. Enggak bisa menjaga tamuku, Bang. Nah, dasar Karangkobar bangsat. Allah. Karangkobar. Setelah ini Karangkobar, aku akan menuntut balas semuanya Karangkobar. Gus. Kita harus segera memulihkan, Gus. Karena ya Allah. Hati-hati, Gus. Hati-hati, Gus. Astagfirullahalazim. Hati-hati, Gus. Apa? Kita nanti bisa laporan. Udah, sama mending kita balik aja cari aman. Ya jangan gitulah. Kita ini berjuang demi guru kita. Ya kan, tapi lihat-lihat juga. Yang kita akan lihatnya dari jauhan, Gon. Harus gimana? Ayo. Ya terserah. Ayo. Udah, ayo. Ya, yuk. Jalan yuk. Tapi hati-hati ya. Iya, ya, yuk. Ayo, ayo. Bismillah. Allah. Ayo, Mas Diko, Mas Goni, hati-hati. Soalnya bahaya ini. Yang kita intain orang sakti. Kita mengintai tapi harus gimana? Harus hati-hati. Iya, ayo, ayo. Ayo cepat. Iya, ayo, ini udah cepat. Allah. Allah. Sini loh jalannya ini. Kamu tuh mau kemana? Sini, sini. Sini. Tapi jangan deket-deket. Iya, ayo kita cari tempat umpet ayo, dulu. Ayo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Itu lagi meja mantra, Gon. Gak kelihatan. Ayo, coba lagi mendekat. Sedikit lagi, Gon. Ayo, Gon. Coba, Gon. Astagfirullahaladzim. Ayo, Gon. Itu lagi apa itu, Gon? Itu siapa itu? Allah. Terus, ayo. Allah. Ayo, Gon. Astagfirullahaladzim. Allah. Oh, itu kayak ada orang itu. Ayo, Gon. Hati-hati, Gon. Astagfirullahaladzim. Kelihatan ya, sahabat? Kelihatan, kan? Allah. Iya, kelihatan, sahabat. Sini. Sini, Gon. Jangan sampai kelihatan, Gon. Allah. Astagfirullahaladzim. Kelihatan ya, sahabat? Tuh, sahabat. Itu leluhurnya Karangkobar, Gon. Itu leluhurnya Karangkobar. Ya, udah, diem. Jangan ramai. Ya. Allah. Wes mayai. Awas, kita awas, kelihatan. Terus ngelihat. Astagfirullahaladzim. Kelihatan ya, sahabat. Hati-hati, Gon. Iya. Allah. Kelihatan ya, sahabat. Tuh, sahabat. Itu leluhurnya Karangkobar. Gon. Kita harus ngumpet. Awas, hati-hati, Gon. Iya. Jangan sampai kita ketahuan, Gon. Allah. Itu lagi ritual apa, Gon? Kurang tahu saya. Kita lihat-lihat aja dulu. Iya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Jangan sampai kelihatan, Gon. Hati-hati. Ini sangat berbahaya, Gon. Mana ini, Mas? Kita intai aja dulu. Biar. Kita intai aja dulu. Allah, itu ngapain itu? Allah. Astagfirullahaladzim, kelihatan gak, sahabat? Itu lagi bangkitin Karangkobar. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dia lagi membangkitin Karangkobar ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Mas, hati-hati. Itu Karangkobar sudah bangkit itu. Hati-hati, Gon. Kelihatan gak, sahabat? Itu, sahabat, kelihatan gak, sahabat? Allah. Allah. Iya, itu suaranya Karangkobar. Karangkobar sudah bangkit lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu sudah bangkit. Allah. Ayo kita kesini aja ngumpet. Kesini. Lebih mendekat, Bu. Iya. Apa kita tidak ketahuan, Bu? Iya, kita harus ngumpet. Kelihatan ya, sahabat. Astagfirullahaladzim. Awas, Gon. Iya. Awas, Gon. Awas.
Allahu Akbar. Itu karena kobar sudah bangkit, Kon. Coba coba asas mikir-mikir. Hati-hati, Kon. Hati-hati, Kon. Nanti ketahuan, Kon. Iya, iya. Allahu Akbar. Kelihatannya, sahabat. Itu sahabat. Udah jelas banget, Kon. Allahu Akbar. Itu sahabat kelihatannya. Allah. Astagfirullahaladzim. Itu baca apa, Kon? Itu baca mantra apa, Pak? Itu mantranya setan itu. Allah Akbar. Saya kebelet kencing, gimana ini? Tuh, jangan bilang setan, Bang, saya takut. Itu sudah berubah karena kubar sekarang. Bang, saya takut, Bang. Hati-hati, hati-hati. Allah Akbar. Kelihatannya sahabat Mas. Kelihatannya sahabat. Astagfirullah. Itu sahabat. Saya zoom ya, saya zoom. Bahaya, Kon. Bahaya, Kon. Awas. Sangat berbahaya, Kon. Iya, awas, awas. Halo. Apakah istri dan adik Anda berada di lombokan? Allah Akbar. Kon, hati-hati, Kon. Hati-hati. Iya, kita harus hati-hati. Terus aja udah bangkit. Ini ada energi. Tiba-tiba lampunya error, Bang. Astagfirullahaladzim. Iya, memang kekuatan guru leluhurnya Karangkobar ini sangat luar biasa, Bang. Hati-hati, Bang. Sekarang dia bisa mengagetkan Karangkobar dan teman-temannya itu. Makanya itu, kita jangan sampai ketemu. Ya, kita harus menyertai. Kita nanti laporkan kejadian ini sama guru dan Umi. Allah Akbar. Awas, minta darah leluhur. Astagfirullah. Hati-hati. Dia minta darah. Hati-hati, Kon. Saya takut, Bang. Allah, hati-hati. Tenang. Bang, saya takut. Ayo kita balik. Kita balik. Ya, tunggu dulu. Bang, saya mau ngompol. Bang. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kebelet, Bang. Bang. Kita harus tahu. Nih. Nanti kita laporan sama Gus. Sama Umi, kita lapor. Hati-hati. Allah Akbar. Itu. Itu lihat, Kon. Hati-hati, Kon. Awas, Kon. Hati-hati, Kon. Itu, Kon. Awas, Kon. Awas, Kon. Awas, awas, awas. Awas. Dia melihat ke sini, awas. Allah Akbar. Astagfirullah. Hati-hati, Kon. Astagfirullah. Hati-hati. Hati-hati, Kon. Kita harus ngumpet, kita harus ngumpet. Ayo, Kon, lari, Kon. Ayo, kita lari, Kon. Astagfirullahaladzim. Ayo, Kon. Dia kayak melihat ke sini. Astagfirullahaladzim. Lampunya tiba-tiba mati-mati. Astagfirullahaladzim. Jangan dekat-dekat, Kon. Kayaknya mereka melihat kita, Kon. Iya, kita hati-hati, Kon. Hati-hati. Ayo, kita lari, Kon. Astagfirullahaladzim. Saya mau kencing. Bang, 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 bang. Astagfirullahaladzim. Ini gimana, Bang? Bang, lampunya tiba-tiba mati, Bang. Allah Akbar. Allah. Gimana ini, Bang? Saya takut, Bang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo kita pulang, pulang. Kita lapor sama Umi sama Gus, Kon. Gimana ini, Kon? Ayo kita pulang aja, Bang. Iya, iya. Gimana ini, Kon? Apa? Ayo kita mending pulang aja. Kita lapor ke Umi. Tapi kita saya penasaran, Kon. Ya ayo daripada ada apa-apa. Ayo. Tapi saya kita... ini udah ngumpul ini gimana? Aduh, Kon, kamu laki-laki ngumpul gitu. Saya kebelet pipis. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana, Bang? Pulang atau gimana ini? Ayo kita laporin sama Gus dan Umi, ayo. Ya, tapi hati-hati. Udah saya matiin dulu ya. Ya, ya, ya.